ada sebagian pemain yang memang masih timnas, kemudian ada juga yang kedatangannya terlambat 1-2 hari lagi, dan sementara mungkin beberapa pemain dan beberapa asisten pelatih. Kemudian yang terpenting dari semua ini adalah kita ingin coba dalam hari ini kita tetap mengedepankan protokol kesehatan itu harus kita nomor satukan. Jadi kita coba latihan hari ini dengan mengutamakan protokol kesehatan.